menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Itulah vonis untuk Inspektur Jenderal Polisi Joko Susilo yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Suhartoyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selasa 3 September 2013. Majelis Hakim menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia itu terbukti bersalah dalam kasus pengadaan simulator SIM dan kasus pencucian uang. Joko Susilo terbukti memerintahkan panitia pengadaan agar proyek simulator roda 2 dan roda 4 itu diberikan kepada PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Joko Susilo menerima uang 32 miliar rupiah dari Budi Susanto. Selain hukuman 10 tahun penjara, hakim juga menjatuhkan denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan untuk bekas gubernur Akademi Kepolisian tersebut. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Joko Susilo dengan hukuman 18 tahun penjara. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman bagi Joko Susilo. Yakni, Joko Susilo dianggap telah berlaku sopan selama persidangan, berprestasi, dan belum pernah dihukum. Menanggapi vonis tersebut, Joko Susilo menyatakan banding. Yang pertama, proses perjalanan peradilan ini rekan-rekan dari pers mengikuti secara fakta di persidangan dan tentunya saya ucapkan terima kasih. Oke. Jadi saya terima kasih atas semua dari bantuan dari rekan-rekan. Terima kasih. Joko Susilo memutuskan mengajukan banding setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Setelah kita mendengarkan vonis ini, ya kita juga tadi sudah mencermati. Kemudian hasil cermatan kita melihat vonis ini ada hal yang tidak termuat secara jelas dari sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Oleh karenanya, tadi kami menyatakan sikap setelah berdiskusi dengan Pak Joko, banding. Dengan kami mengajukan banding, tentu tidak menerima putusan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak puas dengan vonis ringan untuk Joko Susilo tersebut. Walau saat persidangan menyatakan pikir-pikir, namun KPK juga berencana akan mengajukan banding.